Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Setelah beberapa membuat konten untuk proyek bendungan Jekal, bendungan Jeragung di Dumlate, ini baru mandi-mandi jeburan dulu, nyemplung dulu di kali, mumpung airnya bening, Lur. Nah, ini anak-anak pada luluran maskeran alami pakai lempung yang terpadatkan. Prosesnya jadi mau kok. Gak usah ke salon, sini aja Lur, yuk main sini sebelum ditenggelamkan, bisa luluran dari dekat. It's waterproof. Airnya ini Lur, asik pokoknya. Entah kapan, 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin tidak bisa seperti ini Lur. Tenggelamkan. Basial alami. Kayak nutrisi, nutrisi udang, ikan wader, piting, lele, softtek bekas, pampers bekas, dan sebangsanya. Nah, kalau ini kita terus ikuti aluran air ini, nanti tembusnya itu di samping Sido Muncul itu, bergas itu. Kalau anu yuk, itu Ndiwa. Nah, Ndiwa, pemandian air hangat Ndiwa dan Derean itu. Ya, karo kesana terus kita telusuri sungai ini. Ini adalah sungai Kelampok. Yang tadi di sebelah tonjong adalah sungai Kelimo yang dari arah Durinan Pranak itu. Kalau ini sungai Kelampok, tapi setelah jembatan Tonjong tadi, jembatan Warna Pelangi, itu namanya sudah sungai Jeragung. Makanya bendungannya dinamakan bendungan Jeragung. Meskipun secara administratif lokasinya semua di wilayah Kedung Late, Candi Rejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Pokoknya biasakan kalau habis dari main-main dari sini, nyemplung dulu, pasial dulu, renang dulu. Ini lihat luas. Nah, itu renang gaya katak kayak batu, bisa semua itu. Tidak dalam, paling seudel tadi. Ya sekitar 1 meteran lah. Anu srengenge, kowe kono-kono. Ben ketok. Wong loro jejer gawe tagene Tamil engko. Aduh, aduh, aduh. Kali. Aduh. Eh.